Guys, waktu kecil kebanyakan kita punya cerita dan cita-cita yang besar. Gak salah sih, seperti aku yang bercita-cita ingin menjadi pilot angkatan udara. Namun, apalah daya, berbagai macam hal dan kondisi yang tidak memungkinkan, apalagi kami yang hidup di daerah basis konflik. Kemudian setelah besar, banyak hal yang berubah. Cita-cita kecil tak lagi menjadi cinta. Sekarang asalkan punya kerja, walaupun sebagai petani pun tak apa-apa, asalkan ada pemasukan walaupun sedikit setiap harinya. Cerita singkatnya, setelah tidak lagi bekerja di akhir tahun 2022, kemarin aku memutuskan bertani sayur bayam, dan inilah kehidupan baru yang awal-awal terasa memang sangat berat. Karena harus bangun pagi untuk membajak, mencangkul, membersihkan rumput, dan lain-lain. Tapi, kemudian terasa nikmat ketika masa panen tiba. Bayam aku jual ke pasar dengan harga Rp2.000 per ikat. Lumayan ternyata. Seperti yang kalian lihat di video, ada 13 bendengan bayam yang aku semai. Dan rata-rata hasil perbendengannya itu 70 sampai dengan 100 ikat. Menurutku, ini adalah pendapatan yang lumayan untuk pemula yang belum terlalu banyak tahu tentang dunia pertanian, dan ini membuat aku semakin bersemangat. Untuk ke depan, aku berencana memperluas area tanam dengan target setiap harinya harus panen. Kira-kira begitulah cerita singkatnya. Kembali lagi seperti cerita di awal tadi, sekarang keinginan dan target tidak muluk-muluk, atau mesti keren. Asalkan cukup untuk kebutuhan saja, aku pikir itu sudah syukur sekali. Berekspektasi terlalu besar akan sesuatu ternyata menyakitkan bila sesuatu itu tidak tercapai. Kata-kata bijaknya mungkin begini guys. Ketika memiliki ekspektasi, ingatlah untuk tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan. Dan bersiaplah menerima hasil yang tak terduga. Dan ketika hal tak terduga itu tidak sesuai dengan keinginan kita, rasa sakit atau kecewa pasti akan muncul. Kemudian, disitulah rasa syukur kita akan berkurang. Sangat bahaya kan? Jadi, aku rasa untuk kondisi aku sekarang ini, aku hanya bersyukur dan hidup apa adanya. Thanks guys.